Oke, semuanya balik lagi di DJ Hero Shera, teman-teman. Dan di video kali ini kita lanjutin lagi series gacha-gacha akun viewers. Dan di video kali ini aku udah disiapin satu akun levelnya 45 dan goldnya 20.000 ya guys ya. Mantap, udah VIP 1. Kalau aku lihat sih ini akun antara timbunan tapi juga kerawat guys. Karena di sini ada Menma ya guys ya. Artinya beliau itu rajin nge-climb daily ya kan. Kan kita harus butuh mungkin 5 bulan untuk bisa nukerin Menma gitu. Tapi itu kalau dari nukerin. Iya, dia dapat dari nukerin sih. Bisa jadi juga kan dia kalau udah VIP 1 kan hoki dapat Menma dari gacha, bisa jadi guys ya. Seperti itu, dan ini akun belum di daily guys sama sekali guys. Kayaknya lo ya. Ini kayaknya baru login deh. Iya, bener banget. Ini aku baru login banget nih akun ini, jadi ya masih fresh mungkin ya, seperti itu. Dan lagi-lagi aku nggak bisa claim di sini ya. Kita coba claim ya, apakah FC atau enggak ya? Kita coba claim ya. Karena beberapa akun itu aku FC terus guys. Ah, definisi dibilangin jangan dicobain malah dicobain, ya udah gitulah jadinya. Ya udahlah. Seperti biasa kita akan gacha full SC teman-teman. Tapi sebelum itu kita coba lihat tipis-tipis lah ya akunnya seperti apa. Karena kalau aku lihat ini akunnya emang rada terawat guys ya. Dan kalau aku lihat sih ninja UR nya baru ada satu sih Menma. Dan triple S nya sih banyak nih, gila. Dapat dari box kah atau gimana ini? Banyak loh ini. Banyak loh. Ini aja Rinnegan Sasuke nya jadi UR loh. Bukan main. Ntar kita lihat di sini deh. Kita lihat di sini. Nah, UR-nya baru ada satu, guys. Triple S-nya yang banyak ini. Gacor nih. Entah ini akun dapat dari gacha. Karena ini akun asli udah VIP 1 ya, guys ya. Atau emang dari box gitu. Penyimpanannya ini bukan tipe penimbun banget ya, tapi refining stone-nya ada 600 ya. Itu banyak sih. Yaudah, seperti itu. Kita akan ambil skillnya dulu, baru kita akan gacha. Kita akan coba all in kanan dulu. Kalau emang ada sisa baru kita ke tengah. Kalau emang ada sisa lagi dan kita nggak bisa gacha ninja lagi, kemungkinan aku bakal bukain gembok seperti biasa lah ya, di inventory, biar ya gemboknya bisa terbuka, goldnya di spender pas gitu, jangan lebih kalau bisa sih. Oke, kita coba gacha tengah dulu yang pertama. Ini nggak berharap sih buang sial, dan semoga nih ya, semoga gacha aku ini bisa hat trick coy. Karena kalau aku lihat dari dua gacha aku sebelumnya itu aku full SC juga sama, itu dapat semua guys, 2 UR, gila, parah. Langsung aja kita coba guys SC guys ya. Mumpung di sini SC-nya udah bisa dapetin minimal ninja A ya berarti ya. Mantap. Kita coba yang pertama guys ya. Kita coba tunggu dulu. Oke, notifnya hilang ya guys ya. Yang pertama ini ada Five Tiles Jinchuriki. Kita coba lihat nih dapatnya apa nih. Ini kalau pembukaan aja udah dapet UR, kacau sih. Kacau sih, kacau sumpah. Epic coy, seriusan, ini epic. Gila, hat-trick coy. Buset. Pembukaan lo ini. Ini pembukaan lo bos. Buset. Bener-bener ya, SC ini gacor parah men. Bukan main lah, anjir. Bisa-bisanya lo beneran hat-trick lo coy. Waduh. Ini baru satu gacha, satu kali gacha aja baru 3.000 lo guys, kita udah dapet. Gimana nanti seterusnya nih? Aduh, bisalah ya ditambahin lagi UR-UR yang selanjutnya. Kacau parah men ini men. Kita kan dulu deh satu deh. Oke, lanjut. Kita gas gacha lagi guys. Gila. Ini bener-bener fresh ya guys ya. Baru aja login, kucek kok udah VIP 1. Kucek inventory dan segala macam udah rapi guys. Emang bener-bener ownernya ini mempersiapkan akunnya emang siap untuk digacha guys ya. Gila, kacau parah sih. Yang kedua sih kalau dapat UR kayaknya nggak mungkin sih ya. Ini aku nge-challenge saja ini. Kayaknya nggak mungkin gitu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aduh, ini udah lega, coy. Serius tadi udah lega aku. Karena emang udah dapat UR duluan gitu loh di awal.
Oke, kita coba lagi deh. Semoga dapat lagi. Please, aku belum pernah sih. Ini kesempatannya gede banget. Kalau di awal aja udah dapat gitu. Oke, Bayern Naruto. Kaget aku. Sempet kaget ya. Kaget dikit karena aku kira Bayern Naruto-nya yang UR. Mana bisa kocak, kan baru masuk band sekarang. Mantap lah. Sabar-sabar guys, jangan ngegas guys. Sabar, kita klaim dulu. Sabar guys, aku takutnya kalau ngegas itu malah jadi kacau. Kita ambil dulu waktu ninja deh. Kita ambil dulu waktu ninja. Kacau sini sih, kacau. Baru sekali klik lo bos. Bener-bener baru sekali klik. Kita abisin 5 quest ya. Kita abisin 5 quest dulu deh. Kita abisin 5 quest baru kita gas data lagi. Biar bisa claim 20 goldnya ini maksudnya. Oke, sudah lanjut. Gas. Please lah guys ya. Tolonglah. Semoga dapat UR lagi, please. Kacau sini guys. Red SC-nya gacor parah sih. Dulu, mana? Oh, siap. Kalaupun ini enggak dapat, sebenarnya not bad sih, bagiku not bad ya. Tapi tolonglah ya, udah dapat di awal tuh kalau bisa dikasih lagi lah, minimal satu lagi lah ya. Minimal satu lagi lah ya kan. Yuk, bisa yuk. GM yuk, kasih satu lagi lah, please lah. Biar kontennya bagus gitu loh. Kalau cuman gitu-gitu doang, aduh. Susah, bos. 14.900, kita klaim dulu deh. 2 biji 14.900, hitunglah 5.000 ya. Berarti bisa, aduh sekali lagi dong. Terakhir kita. Iya, terakhir nih, guys. Oke lah. Terakhir ya guys ya, terakhir. Terakhir kita buang sial bener deh. Ini penutupan sih, enggak penutupan SC ya. Tapi ini kayaknya masih lanjut untuk gajah tengah sih. Oke, ini SC terakhir nih coy. Plus lah, kasih satu lagi UR gitu loh. Biar epic guys. Suma. Buset ini mah. Nentas cuy. Ente lah ya, ente. Ente nih coy, ente. Udah dapat Byron Naruto dari Spender, sama ada Sakura Suci juga dari Spender. Oh ya bener, ini udah 18.000. Berarti sisanya kita gacha tengah ya. Ya bener, sisanya kita gacha tengah. Ya bener sih. Ini kayaknya nanti sisa juga sini sih. Cuman sisanya berapa gold aja gitu. Puluhan kayaknya. Enggak sampai ratusan kali. Harusnya. Nah, berharap dapat dari tengah sekarang. Karena belum pernah sih aku sih dapat dari tengah sih. Tapi udah cukup di luar nalar sini sih. Bisa hat-trick loh coy. Buset. 3 kali gacha, 3 kali dapat semua. Gacor parah. Hat-trick ya. Bentar. Masih lama, santai dikit. Ini agak nge-spam sih aku sih. Kalau SC itu lama banget seriusan. Makanya tuh aku kadang tuh enggak mau nge-SC, guys. Karena lama, udah itu aja alasannya. Enak SC sekarang ini bener-bener worth it sih. Ya semoga aja sih setelah di update besok ada event diskon ya, di diskon SC ya. Itu lebih marah lagi sih. Dan semoga rate-nya juga kalau bisa dinaikin lagi sih bagus. Asal jangan diturunin aja. Kayak begini aja udah oke menurutku. Asal gak diturunin, udah itu aja. Tuh, ini kayaknya sekali lagi deh. Harusnya sekali lagi, ini terakhir nih sudah. Terakhir sudah nih. Kita coba. Oh iya bener, terakhir kali ini. Mantap jiwa.
Ini kalau kelebihan ya, kayaknya kelebihan dikit ya. Gak apa lah ya bang ya. Kita coba klaim dulu. Kurosuchi. Ais, itemnya penuh pula. Wah, itemnya penuh guys. Tapi gak apa sih, kita ambilin aja. Udah. Kita klaim. Dan ya, sedikit info buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya guys ya. Gear UR box dari spender 20.000 gacha itu udah jaminan maksimum quality ya guys ya. Jadi aman sih kalau kalian dapat, kok dapatnya UR maksimum ya, itu emang mungkin seperti itu guys ya. Karena di beberapa gacha. Oke lah, mungkin gitu aja gacha di akunnya si sampah ya. Nickname-nya agak aneh itu. Dari server 13 ini. Terima kasih buat ownernya dan thank you buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin ada yang udah coba gacha full SC juga. Coba ceritain pengalaman kalian. Gitu aja, see you next video dan mantap juga. Gila, hat-trick nih.